Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, berziarah ke makam sang ayah Sumitro Djodjo Hadiko Esomoe di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024. Ini adalah ziarah pertama yang dilakukan Prabowo pasca pemungutan suara di Pilpres kemarin. Prabowo yang tiba sekitar pukul 12.50 WIB disambut antusias ratusan warga di Karet Bifak. Mereka ternyata sudah menunggunya sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Prabowo pun menyapa mereka, satu persatu diladeni. Ada yang minta foto, berjabatan tangan hingga anak-anak kecil yang berebutan minta digendong. "Hidup Prabowo," teriak mereka. Usai menyapa warga sekitar, Prabowo naik motor menuju ke makam untuk berziarah. Ia mengunjungi makam kakeknya R. Awirodiharjo dan ayahnya Sumitro Djodjo Hadiko Esomoe. Prabowo pun husuk berdoa, dilanjutkan menabur bunga dan menyiram air di makam-makam tersebut. "Tadi saya ziarah ke makam ibu saya di Tanah Kusir. Sekarang saya ke bapak saya di sini, di Karet ya," ujar Prabowo. Berziarah ke makam keluarga untuk menaikkan doa adalah kegiatan rutin Prabowo dan merupakan tradisi di keluarganya.